Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan share-kan aplikasi namanya Melon Melody. Melon Melody yang download sudah 100.000 orang lebih. Sebenarnya ini aplikasi sudah ada dari 7 November, dari tanggal 7 November, cuma saya baru update, baru sempat review teman-teman. Jadi kita coba mainkan dulu Melon Melody. Cara mainnya sangat gampang dan katanya sih terbukti membayar. Jadi mari kita buktikan bersama-sama. Jadi Melon Melody ini, aplikasi ini cuma gabungin buah. Misalnya ini blueberry. Nah, kita taruh blueberry, sesama blueberry nanti bisa jadi apple. Nah, jadi cara mainnya sangat gampang sama simple teman-teman. Nah, nanti ketemu kotak peti kayak gini, kita bisa nonton iklan maksimal Rp80 maksimal teman-teman, maksimal 80 perak. Nah, jadi kita coba nonton iklan dulu. Nah, ini iklan kakek Zeus, iklan slot. Jadi kita lihat sekali nonton iklan dapat berapa, maksimal 80 perak teman-teman. Nah, ini kakek Zeus nih iklannya lama bener, 44 detik. Cuma nggak apa-apa, biasanya 30 detik bisa di skip teman-teman. Kita tunggu sampai iklannya selesai dulu. Ini iklannya promosi ini judi online, cuma jangan download teman-teman, bahaya. Nah, oke teman-teman. Nah, dapat 27 perak sekali nonton iklan. Lumayan kan tanpa VPN. Oke teman-teman, kita coba gabungin lagi ya. Kita gabungin buah sampai mentoknya di buah melon teman-teman. Oke, dapat lagi kotak peti. Nah, kita lihat iklan apa lagi nih. Iklan NanoVest, aplikasi NanoVest. Nah, ini berupa investasi iklannya. Kita lihat iklan NanoVest nih dapat berapa rupiah sekali nonton iklan. Tadi lumayan tuh, tanpa VPN bisa 20-an perak. Nah, kita tunggu lagi ini iklannya. Mudah-mudahan sih dapat gede ya. Iklannya oke, udah mau selesai nih iklannya. Dan kita lihat 17 perak iklan NanoVest, jadi tergantung iklan. Oke, kita gabung lagi, gabung-gabungin buah. Oke, kita nonton lagi. Nah, ini iklannya, iklan Canva ini 15 detik. Kita lihat iklan Canva dapat berapa perak. Kalau ketemu iklan Tokped tuh biasanya gede, dapat 27 rupiah kalau iklan Tokped biasanya ya. Nah, ini 17 rupiah, lumayan kan tanpa VPN. Oke, kita coba lagi. Nah, kita gabungin lagi. Ini asal-asal aja nggak apa-apa. Oke, kita nonton lagi iklan. Wah, iklannya 3 detik nih, enak nih. 3 detik dapat berapa ini? Wah, iklan apa ini? Wah, 15 perak 3 detik. Lumayan kan? Wush, gila. Oke, guys. Nah, nanti saya akan bahas penarikan setelah iklan terakhir ini. Ini saya cuma kemarin coba-coba main, lumayan juga sih tanpa VPN. Nah, kita nonton lagi. Wih, iklan keluarga Cruz. Ya, lebih kurang 3-5 detik lah iklannya. 11 perak, lumayan kan teman-teman. Nah, ini penarikannya bisa untuk pendatang baru tuh dapat 5 perak. 100 rupiah itu bisa 5 kali sehari, 300 rupiah 3 kali sehari, 1000 rupiah itu 1 kali sehari. 5000 sampai 1 juta itu saya tidak yakin teman-teman, saya tidak yakin. Cuma yang saya yakin itu kayaknya yang recehan katanya sih setiap hari ada. Nah, 100, 300 sama 1000 rupiah, jadi kita kejar yang recehan saja. Nah, kebetulan saya ada 700 perak, jadi saya bisa tarik 300 perak 2 kali sama 100 perak 1 kali teman-teman. Nah, bisa di Dana, bisa di OVO, terserah teman-teman. Jadi saya akan mencoba penarikan 300 rupiah. Nah, isi nama Joni, dimulai dari angka 08 bla 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 bla, tergantung nomor dana kita masing-masing teman-teman. Jadi saya akan mencoba penarikan, jadi apakah langsung masuk di Dana atau tidak, mari kita buktikan bersama-sama.
Oke teman-teman, jadi saya sudah penarikan 300 perak dua kali dan 100 perak dua kali. Jadi kita lihat, jadi total penarikan saya ada 700 rupiah dan ini katanya sudah sukses dan kita lihat. Wih, langsung masuk, gercep banget. Nah, langsung masuk 300 rupiah dua kali dan 100 rupiah satu kali. Jadi ini aplikasi terbukti membayar teman-teman. Cuma yang 5.000 ke atas itu saya tidak yakin, yang saya yakin sampai 1.000 rupiah. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung download saja, linknya ada di deskripsi saya atau komentar yang disematkan. Jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.